Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum kita teruskan isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tidak ketinggalan isu-isu hangat pada setiap hari. Kami doakan anda semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segalanya serta murah rezeki. Amin. Mari kita dengar isu hangat hari ini. Pelanjutan ambil dos penggalak tiada kaitan dengan PRN Johor, kata KJ. Langkah melanjutkan tempo pengambilan dos penggalak kepada penerima Sinovac berusia 18 tahun ke atas dan warga emas 60 tahun ke atas sehingga 31 Mac ini tiada kaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor, kata Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin. Beliau berkata sebaliknya, ia adalah bertujuan memberikan masa kepada dua golongan itu untuk melengkapkan suntikan dos penggalak mereka. Memandangkan masih ramai golongan berkenaan belum mendapatkannya, ada juga banyak permintaan dari golongan ini supaya dilanjutkan tempo untuk mereka mengambil dos penggalak ini. Ini adalah lanjutan terakhir telah muktamad jika sehingga 31 Mac mereka masih tidak ambil dos penggalak, status vaksin mereka adalah tidak lengkap, katanya pada sesi soal jawab di persidangan Dewan Rakyat hari ini.